السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بانتصار حبل الله والابتعاد عن الأداة الجاهلية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي رحمة وقدوة الأمة لنيل الشهادة في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. الآية سورة الفاتحة 329. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أبصر الصلاة وأقيموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالصلاة. Luar biasa, merinding. Biasanya abdi merinding teh lamun malam Jumat kewon kiih ka kamar cai sok merinding. Tapi henteu aya nu geus dikurut. Dia mah merinding disambut ku takbir ku asmaul husna. Idza dzikrullah wazilat qulubuhum tuliyat alaihim jadatuhum imana. Tanda seorang beriman dan benar keimanannya itu ketika ayat-ayat Allah diperdengarkan lalu bergetar hati. Lain ngadedek turun cerit ras kuteng hati, tapi paham karena sir Allah. Saya beberapa bulan yang lalu Agustus dihadiri, didatangi waktu saya kajian oleh sekelompok manusia juara from Sweetwater mau datang di Ciamis. Itulah tidak ada alasan untuk saya tidak menyambut. Saya ceramah di Bandung terakhir itu 1500 anak muda setiap Selasa malam. Tiba-tiba ada dari Ciamis, beberapa kali juga istrika pulang anting ya. Hanya untuk satu maksud, kita biasa teringi ke Ciamis. Tidak ada alasan untuk saya menolak, karena waktu itu pun bahwa saya tidak berpengaruh. Jadi ketika saya bicara, tiba-tiba para pendengar 212 ada di belakang saya dan saya persilahkan mereka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jadi jimang saja dongeng nanti, kuno misalnya di kaca habis. Pernah diundang urut Menteri Keuangan, saya setengah jam yang mengustaz sibuk macam pang selamangan ke keluarga makhluk urut Menteri itu. Pakar iman lagi gaib buka sorangan. Pakai remote ke Ustaz di rumah. Ternyata ya CCTV, Tokyo Ustaz sama pakai remote juga ada gaib di air. Lebat saya ke tengah imam, bus ke tengah imam. Tiba-tiba saya di tengah imam yang mau bodas lodaya di Sumatera bejana. Molotot ke orang itu, dan juga emang Ustaz ke luas asum kita juga baca dahar. Gimana dahar itu? Ya, kita congsiun ke sarana speaker teh, itu emang mesti air keras. Aslinya ternyata bener, panona mesti ganti buka leci gurudu. Cici, oh berarti. Saya kata di foto itu lah, dan beli awak tuh di foto itu. Foto lagi mau ngaji yang mau statusnya. Bagi yakin kita mau mulai, ayah budak incu pak menteri nu naik nereke ngadara karena kita mau dianggap kukudaan dikitu-kitu. Bagi yakin kita mau supaya budak letik dewanil. Tapi nu unik, di kejadian hari tak budak kena lulur mau, misteris ngegrip maratan langit, ngocer maratan jagat, kusabab ningali berit ngirit cip leci. Nah, ku mau siur, ku berit itu. Oh, dibedakan, mau mengisi kewenyawaan sana jam kadang, lengit mah, lihatlah berit nyagi letik ngirit cip. Tong ditinggalin Ustaz Epi letik, coba kandung gede ya. Nah, Ustaz kaitannya jadi porci, ya. Tema kita siang hari ini porci. Abdi teh dipangitkeun jeung dulur nu sapekensi. Da dakwah mah lain ku hulu, lain ku huntu, tapi ku suku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya
tidak ada di Indonesia ini kecuali Ciamis, Nudaik, Lembang, Malahan, Agama. Allah. Takbir. Allahu Akbar. Tercukup kusirah jengkulintang tapi kudu kulengka. Pertama di dunia versi on spot orang Ciamis nunggah haja mulas bitis ngabela agama ke Jakarta. Takbir. Allahu Akbar. Ini tidak ada alasan. Wali kota mah diondang minang ditolak, ku gubernur diondang minang ditolak, ku Ciamis mah asa ngeleketeh ditolak dari guru komun ikan bakar. Karena karo wae. Teu naon sih ngan? Rek kitu wae. Teu bosen diorok sare. Teu bosen diorok dahar. Ya. Luar biasa. Jadi itu alasan saya, tidak ada alasan untuk saya tidak ke Ciamis. Apa petikan rumah yang lain ditinggali dina etana sepanduk Instagram 4G getol sholat, getol ngaji, getol ngadoa, getol sedekah. Biasa ningali Quran bareng amin sampai di kolonggolo sok bising ayat di kamera. Juru saya kunaon jadi ustadz selama ini saya dikasih amalan ku ibu bersama teman santren pak sama jelman dikutuk jadi ustadz. Kun saya salah ngomong, tuh ngalahin saya, salah tuh ngomong. Kok yang Ustadz itu koplok? Ya, saya Ustadz koplok. Di Bandung kayak aliran anyar, koplok ini ya. Merata koplok. Padepokan FPI nya. Ya. Pernah pakai gamis, dari menang pujian, layak cacian, kemana udah kenaik pakai baju pemajikan. Di kopean disebut lebih di kuplung ayo ngomong kemana tukang pilah dan weda ibadah mah melapare sok jadi jukut melak hadirna sok timbul but ibu sabar yang kehadiran pasti lah yang ngomong kenapa lelah karena tidak lillah, kenapa mengeluh karena tidak meng Allah, kenapa tidak bertahan karena tidak bertuhan. Sok tulis bising ujian status lelah karena tidak lillah, mengeluh karena tidak meng Allah, tidak bertahan karena tidak bertuhan. Kalau ingin cepat sembuh membaru ke penyakit, cepat sembah. Biar berkembang baik, berkembang biak. Saya kelelah, dulu ini jelas. Stres, bahwa gawe disusut di dungdung. Hulu di jen hukum, hukum jen hulu, ini penting, balik penting. Pemajikan jalan kacabak, limah gedong, tarakan diukang. Mobil mewah, jarang dipakai. Kesi mama epit, tenanawan, nganawan, dirinya mimpinnya. Mama mati hayam, boga anak ukur benghar, siapin awun sahlabah korunge benghar. Bung nama boga anak pinter, Yahudi ke pinter. Epi apa mau tampil awun? Apa aman, kenal, warat tinginum. Saya laut di uyuk disangka goyobot tambung mama kamu kemerkaan jalan anak harta jual agama berbahagia kupu-kupu manukma mengapung bahagia lauk lamun ayana cair bahagia cacing lamun ayana tanah bahagia jual mama epi hiji na agama ibu-ibu bapak-bapak tete-tete ah cap lebay we sabtu pre gawe kurang goreng ke kebun ayak cacing ke goreng hel dulu karunya cacing keselun cina ah minum tanung wae dinampil kan bubur kacang kita siap bubur kacang dulu cacing pae jadi bahagia nak cacing mah dinu tanung bahagia agama bahagia jilmon na agama saya memilih kembali ke agama dihukum orang Ciamis nuwani jeng lempang na temui lingkungan saya lain ustaz nanggu si mama di bere jimat kumah-kumah supaya epic tenang. Money is not everything. Uang bukan segalanya. But no money everything is nothing. Tapi itu bukan diri, dia ada obesi. Tenang mah lawannya tegang, Fi. Tenang mah rumusnya na Al-Quran ala bidik lillah tarma'irul kulub. Ingat ke Allah, hati jadi tenang. Dicobaan mikir. Tadakur merenung. Allah ada masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing. Aslinya wani dirilungke. Gaji saya Bapak Polsek waktu itu 15 juta sebulan, can lemburan, can intensif.
Tapi benar di Bandung loba bunuh diri padahal lain jelma miskin jelma berengah berarti duit lain sumber tenang. Tenang mah ku ingat ke Allah tadabbur merenung ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Aina saya dikutuk ku si mama terus mah ke rumah mah tenang sok doakeun ku mama sing jadi ustaz. Gebuk saya. Semoga basic pesantren, semoga basic sekolah agama tapi doakeun ku kolot jadi ustaz. Nama ngedoakan happy tuh jadi ustaz, minder happy mah jadi presiden mah kebung siap ya jadi ustaz ustaz mah usaha cara anak terus bener gak kawain yang bisa sarungnya maca Quran, maca kitabnya sekali nantung mah guru sutres budak abi opat aww ngumpul lain aww opat budakan budak abi opat aww ngumpul lain aww abi opat budakan apa? Dinanya nangke masuk meja lihat meja nantung teh sukuna opat di rumah tangga yang nantung udah opat daripada iji pas aww ini opat akur terus ayo ahok di daremo ke Jakarta diliung 7 juta hari ibu juga ahok kalau tuan non menistakan Anissa ayat 3 awan di Jakarta ada riu dengan demo ibu lalempang awas bu bahwa Adam diusir di surga gara-gara non yang awas buah kuldi melanggar satu larangan. Ini wajah-wajah penghuni surga ini. Amin. Amin. Apalagi lagi ibu-ibu itu juga auranya masih kecilnya aura kasbon. Ibu ingin masuk ke surga? Amin. Tapi lu ngomong kecilnya dina wajah lagi penghuni surga walaupun ada surga yang tadi rindukan. Adam dan Hawa asana di surga dulu diusir ke dunia kunaon. Ngalanggar satu pelanggaran saja ngadahar buah etak. Terenang di surga diusir ke dunia kurang tidunya anak ijuna yang ke surga sholat sunah tarawih tahajud tekuku subuh sunduh duhur ribu asar hoream maghrib tiris pabelit jeung dunia terbalik isa hareda hayang ke surga naon buka orang jero rek nyocok bisa mereka tuh bikin duit. Laisa ahadu minkum yunzihi amaluhu wa ayah izma ujajat nabi asur surga ku amanah. Hati-hati kamu amanah rusak kuriah mah tiga orang kan jadi awal dengan statusnya otw ciamis terus kamu ke sepuluh lain sepuluh wudhu otw duha berikutnya duha duha otw tahajud segala pakai otw jadi awal muntahin statusnya. Sampai status diri awak noin, status diri badanku gak enak. Aku babaturan nanti komen mandi siap masako gak enak. Ayo status diri edan, ayana. Jangan ping aku karena aku di rokaat kedua, gelo tuh. Berarti tiap ganti rokaat, tiap ganti status. Sampai babaturan mana gelo? Mana sholatnya status? Ayo gak percaya mana ke sholat, iya orang berukur ya. Ibu kan gitu. Amin. Ibu. Ibu di Bandung. Ini tempat di jauh. Tuh ibu-ibu mah aneh mun dipoto teh pasti ngegel eta. Kurang sih Bu, mun dipoto ngegel eta dagang eta online. Mun teh ngegel eta dengne guru teh. Harap bijaksana, harap arif. Ketika ibu-ibu perempuan berfoto miring kepalanya itu artinya dalam sekali perempuan butuh sandaran. Tapi kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Pun ayat Tuhan ke Allah, berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Maka bertahan, bertuhan, sembuh, sembah. Cukupkan ibadahku kepadaku, nanti aku cukupkan. Maka aduh ya Allah umur ke apa kenal Ustaz Epi banting sikit jadi Ustaz ini doa kalau kedua ikhtiar ku 4G innal ladhina yasluna kitab Allah surat 45 barang siapa yang senantiasa membaca kitab Allah wa aqamu sholat tepat waktu berjamaah di masjid hati-hati lalaki lalaki nu iman ada deket masjid terus sholatnya di imah kene cik-cik bantuan ayat Nabi pernah yang tuan sholat wajibnya di imah
sok saranjak hadis doib dibeli sia 2 juta. Nah, hanya rian sunah sorangan. Kenaon yen masjid saki alusna? Ai salat subuh 2 jajar, 2 dijajar-jajar. Bari pemain lamun. Wani mun aki-aki. Eh, ngomong kudu sopan. Kan hideung teu nyebut hideung, kudu sekolah. Lamun badan sama putih kotor. Anu penek teu nyebut penek, jantung yang terhambat. Anu pegek teu nyebut pegek, mancung tertunda. Karena lagi dia. Rek tae ka kene. Abdi mah ka babi teh teu nyebut babi, lambungan babi teh dirina jadi babi. Kan ditakdirkeun ku Allah, eta ka babi abdi mah sopan. Tapi penaik. Terus diganti istilah tapi hikmahna saprak Ahok di demo ke 7 juta jelema di Bandung sepanduk ajakan salat berjamaah di mana-mana. The real man go to masjid. Lelaki sejati adalah pergi ke masjid. Entah gara-gara yang mau cari jodoh kelak, cari cowok yang suka ke masjid. Kenapa? Berarti dia cowok setia, bukan cowok PHP, bukan cowok pemberi harapan palsu. Kenapa Ustaz? Ya iya, Allah aja disetiakin apalagi kita. Tai alus masjid alus ya, wetihangan, nyunah ya. Karena lalaki sanajan sok ka masjid tapi tempo deui ngaji jumahana nyalane kana tihang teh. Mun lalaki mah jumahana di kajian anu nyalane kana tihang tong dipilih jadi salaki berarti eta lalaki cowok tulang lunak. Cowok yang tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Resep Nabi benar, sholatnya benar, urusanannya. Ngetak, aduh ya lah kalau si Amis mah. Milaan agama tapi kalau lumpang. Saya umroh di Mekah ke Madinah. Seberajam dah, Nabi mah lumpang. Ngetak meninggali Madinah, meninggali si Amis Jakarta. Asa di Madinah. Dia orang lumpang di Dahar kali Tibet gak dia? Intan dua yang cukup, ayam menang piturung Allah. Tulungan agama. Ud'uni astajib lakum, meslungan agama yang naon diberek. Iya kana budu wa iya kana sa'in. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Ngadongi, mang ngata selama perjalanan kemana Ustaz dari penda, dari cita-cita, benang duit sakai resep, 300 juta jumlahnya. Masya Allah, Allah tidak pernah mengingkari janji ini. Intang selohayan syurukum. Maka luruskan niat dia datang ke dia teh. Karena Allah, karena oleh. Oleh karena oleh-oleh. Kamu niat nanti Bandung ke dia karena Allah, daharnas dua kali. Tadi dipegat, digentong, dia dahar di kasana Allah. Kermacu mengimblut, copot dong. Copot. Tanu jarom lo, sok lurus ke niat, ke naji, mangin jodoh, copot dong. Copot. Tanya lah, mau bohong tuh, kanan juga copot dong. Gua pengajikan batur, gua salaki batur, mau copot doang. Dari kopiur, jodoh. Nah. Maka innama al-a'malu binniyat. Kusa bapari ta leumpang ka Jakarta teh niatna karena Allah, jadi panggil jeung dulur-dulur sapanjang jalan teh eta nikmatna dina agama teh. Maka abdi bantu sidir jadi ustaz. Nah, jadi Allah mutlak benarnya innallaha wa'dal haq innaka la tukhliful mi'ad. Janji mana lagi yang akan kau yakini selain janji Allah? Maka si Amis bakal juara, lamun semangat bela Islamna tulus seumur hidup. Lebih baik mati berkalam tanah daripada gagal dalam beragama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awas kita mukmin, mau dilupakan ku sejarah jeung keturunan. Si Amis kudu muncul para ulama. Amin. Amin. Lihatkan persatuan dan kesatuan. Satu bersatu bersaudara. Nah hiji mau pahili, papisah mau jadi dua. Setuju? Saya lagi buka sekat Bandung. Karena masjid harus makmur. Etangges bela Islam, spanduk di mana-mana saya merinding. Tapi lebih merinding akhirnya di Bandung masjid munsubuh pinuh ke spanduk. Tuh ayah kokke ini jangan malah nyian biji deui. Terus saya ngabela agama teh lamun agama yang menghina mentong. Islam tidak perlu kita. Dakwah tidak perlu kita. Kita yang perlu Islam dan dakwah. Allahu Akbar. Karena Islam akan dimenangkan rugi pun demi luar. Setuju tidak? Setuju. Tak usah kita semoga ilmu kita dakwah malah tugas ulama jeung ustaz rubuh dakwah mah mengajak bukan mengejek. Setuju? Setuju.
rangkul bukan pukul, setuju? Setuju. Membina bukan menghina, setuju? Setuju. Mengajar bukan menghajar, setuju? Setuju. Memberi solusi bukan mencari sensasi, kok mau beri selfie? Karena naon sih, karena naonan. Mengilhami bukan menghakimi. Menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Tadinya polisi segala dilapor. Ya, maka yuk bergerak ke titik yang sama. Morji, getol ngaji, getol sholat, getol sedekah, getol ngadoa. Tadepi di warisan si mama pi, mama mamanya malah gitu kan. Jadi, nah menjadi mana macik kal, licik nakal. Enak kenal jadi perengkeng, warisi. Kamu itu dari sini betul. Si bapak tadi hubungan dipecet ku mama keur ngajengkeun maneh. Geuleuh nyeriti isim teh. Mata ku nyeriti mun mama ngalahirkeun epi-epi ngalahirkeunna teh jelas. Jelas maneh, lamun maneh balik deui kana agama. Salat jam, ngaji jam, sedekah jam. Mama ngomong gitu dasarna di mana? Yeuh, bumi mah akan diwariskeun ka jalma saleh, lain jalma salah. Lain nu pinter, nu pinter mah disuka miskin, epi ngariungna. Bener, sabulan dua kali disuka miskin kana ngariungin nu pinter. Urut bupati, urut wali kota, urut gubernur, araya kada bisa dakwah ka jero ka dieu. Sadepi ka dieu na apa araya di dieu? Salah rumus. Make rumus nu mana tah? Min kali plus. Sama dengan min, niat jahat, cara ngajabat, tadinya suka kaya jadi suka miskin. Oh, korupsi, palingan seksi mama. Nu penting epi soleh, nu soleh mah pasti pinter. Tapi nu pinter, minum tolak angin. Ternyata ayat-ayatnya surat 2 hiji 105. Wa katabna dicatat ku Allah tilauhil mahfud keneh. Allah berjanji dina azikro jabur. Yang bumi yang diwariskan ke jalma-jalma soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa soleh. Diwariskan bumi mah orang-orang soleh. Ciamis teh bakal aya keajaiban. Kus oleh nang ngabela agama. Lembang di Ciamis ke Jakarta. Tumbuhan bakal jadi provinsi. Bakal jadi daerah anu terkondusif. Sealam dunia. Kusabab wadi jengat selak kesang cimata darah. Dan nyawa untuk membela agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang Islam lagi dibina oleh para pemeluknya sendiri yang berkepentingan. Mata karena Allah, karena oleh. Oleh karena yang karena oleh-oleh. Innamal a'malu binniyat, tapi luruskan niat. Innal ladzina yansuna kitab Allah, baca di kitab Allah. Sapoe ayat one day one ayat pik pengurusul tim la tuharik bihi rita jelabi la tuharik bihi disana kan penggajak ngajar tim alif sapoe saya saya dikasih surat Fatir 3529 4G innal ladhina yasuna kitab Allah ta'ala yatlu tilawatan tilaw terukur ikro dibaca jeng artina loba mana numanca jeng rumtukan Al-Quran ayat. Aya nu maca ukeur, loba mana nu maca jeung nu ngartikeun. Loba mana nu ngartikeun jeung nu mahamkeun. Loba mana nu mahamkeun jeung nu ngamalkeun. Loba mana nu ngamalkeun jeung nu ikhlas ngamalkeunna. Hati-hati berkepentingan, maka membaca Quran kudu takut. Rabbi inni qaumi tahudu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul ngelangan loba nu hijrah dina Quran, dipelintir, diakrobatkeun, dijualan, qalilan. Ku harga bisa etik kamanan kolilan, ulah dijual agama, ulah hargana mahal, ya sok ribu di Bandung, ayo menang besar etik sabarah saja memang aipel, dihitung per jam memang aip odong-odong, sapuriling 10.000, tongahina agama, ayat mah kemenang dijual ku harga bisa etik, menang bayar ustaz jasih mahal. Innal ladzina yatluna kitab Allah, baca kitab Allah, mukjizat yang masih berlaku di Al-Qur'an, Al-Qur'an tong pasewae ayatna sarua, nabina sarua, Allahna sarua, kamarana atuh gaya gawe dengan parasea. Jangkrik, jangkrik, potong suku, jangkrik, nepi ka coplok puluh jangkrik, nu keprok, nu ngadu jangkrik.
Tak kudu bilang ngariung tuh juga kamari. Ngariung tong aya beda penista agama ku. Ngariung silaturahmi man ahabba ayyun sallallahu rizqi wa ayyun sallallahu fi asari faliyati rahima. Lalu perlihatkan persatuan Islam wa aqimus shalah tepat waktu berjamaah di masjid. Lamun urang lalaki tapi salatna di imah kene berarti eta lalaki cowok saleha. Pria muslimah ganteng gemulai. Ini ku boga salaki si bapak masjid deket masjid alus kieu terus salatna di imah bere mun kena pingki. Rek kitu wae. Ke masjid lah sebelum di ke masjidkan. Salatlah sebelum disolatkan. Jagalah wudu sebelum diwudukan. Tong sare wae. Tebosan ke orok sare. Yang disaretin ke udang-udang. Karena saan udang dimandian uci teko. Yang dimandian keluarga. Kayak ngarana diumumkan di masjid. Hiruk tong gede hulu. Isik dasuk kawan. Nah Ustaz berkudu ke masjid. Ya. Di Gropolo dengan tilu kali seumur hidup teh di si usum adan dua usum haji jeung umroh doakeun hadir ayeuna tahun ayeuna bisa init haji jeung umroh amin. Tilu usum kamaotan adan mah masih bisa ditolak batur adan ieu enan batur ngaji ieu judi aya ala salat insyaallah taola insyaallah. Tak bersyukur bisa membuat di masjid. Alus mana preman maut di masjid, dia ustaz maut di tempat prostitusi. Jawab ini gimana? Alus mana preman maut di masjid, dia ustaz maut di tempat pelacuran. Preman maut di masjid apa itu? Preman maut yang kenal, kau ambil ke setruman. Emang di masjid gitu. Tapi ustaz mau di tempat pelajaran dengan dakwahan ke masalah lain tempat dan niat. Setuju tidak? Setuju. Tongsok ngalahkan batu, tongsok gagancangan olah TKP lah cekal menunggu siang. Preman mau di masjid balik ke wawu jeng premannya. Kemarin di Bandung ayah udah ngilu kajian langsung ke Indonesia ngadat. Aku memutuskan untuk berhijrah bersama Ustaz Evi. Aku mau pakai baju sari, aku mau pakai cadar, cek indungna eureun siang ngaji teh koplok. Misalnya kolotna budakna. Kolot. Tuh nya orang Ciamis mah tong nyawakeun apa teh kolotna saha? Salah budakna budak lalaki. Kan eta. Kan nya nanya heula teh budakna wewe lalaki. Untung abong Mas bisa lempang ke Jakarta, kudu semangat berbuat baik dan juara. Tiap kahadean, tiap pipi heulaan. Fastabiqul khairat kaluar di masjid. Kan ini dibentas, jika narik mentas. Itu ditanya heula pangku. Ada geus mentas. Lain anu wonten atuh da kadu nyiduhna. Geus mentas. Terus itu ini pangandak mun kadu nyiduhna. Aing teh karek beres mun. Karena janjian kahadean kudu maca Quran wala taqu ma laisa laka bihi ilmun maka mun salatna tenang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah tutmanina salat teh kudu tenang mun abdi ka Al-Aqsa salat teh mun geuneuh menit ewang di jatahanana leuwih dirinya dijejeg leuwih dirinya dibedil si Abdullah da urang mah aman salat teh sing tenang mun aya imam salat rusuh bere helm karena kecepatannya tinggi. Ini sholat bacaan akhir bismillah wala dolin ngomong taraweh sama mamunna satu juh amin tas ngurang taraweh payung gacan nuk tenang saya awal berudak taraweh 4 kilo di Bandung di jam 11 sampai jam 2 puting sanjus alhamdulillah berudak nintara toge ku taraweh itu mah ada rengke cari lana sampai ada sholat malika tuh kan nonam cari rik tangkul. Cek Nabi, bener salatna bener kabeh urusanna. Manya ka Jakarta lumpang ka masjid teu mampu. Tenang, tenang. Ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Ku kami dipeluk. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati cicing sing betah di kami. Ke masjid lah sebelum ikut masjid. Sholatlah sebelum disolatkan. Matan Epi ngaji, istimewa. Sholat
Naon deui mah sedekah, disedek-sedek supaya berkah. Aya jelema miskin gara-gara sedekah. Moal al-baqiru adullah, aya nu pedit jadi musuh Allah. Resep teh kana pedit. Resep baratna berarti. Jeung gelar pedit mah aduh luar biasa, loba pisan. Kesed beuheur, ngebe, cap jahe, bae gese, keken neng kene, tuntut katira, dan 15 di kubur-kubur akhirnya tamahan deui. Terus mun pedit imahna kahuluan si pedit, jelema ngabing lain rek nulungan rek mumpuas. Al-baqilu aduhullah, epi tong pedit. Wa ampaku mimma rojakna usirra wa alaniya. Buh, beak kumis, beak silet. Mengurut kumis. Oh, pabrik kumis mah aya pabrik sileh. Kaum sieun anfik unfik alai kumis mah kurut bijil deui. Kurut bijil deui, sendal jutaan dipake mah ngimpisan. Syukur sok pake ngimpisan ngenalan. Nyebragan. Unuk pake nanggung ngadegokan namun cukupan. La in syakartum la ajidannakum pake ibadah. Moal moal bisa. Sehat. Nu teu sehat, mah nu teu dipake ibadah ka. Urang teh tilu taneuh teu gede hulu. Kenteng tilu taneuh, bata tilu taneuh, cengcelengan tilu taneuh, coet tilu taneuh, jelema ge tilu ta. Entar jelema geus sujudna jadi jelema teu daek ibadah, sia teh coet. Sia teh bata, sia teh kenteng, sia teh cengcelengan. Ka mana atuh taneuh? Urang teh tilu taneuh tong sombong. Baheula tetanggaanna jeung Tai jeung Cikii barengna lain ku bodyguard di patualan jeung Kokotor, ayeuna geus keluar dari dia dulu. Allah tersebut menusom. Maka sing soleh, sing bagus, sedekah ki, sedekah. Saya mah tiap ganti ceramah, sapoe 4 panggung, 5 panggung di Bandung, tiap ganti mimbar ganti baju. Jadi mesti pakai kicen, mesti pakai kicen, miskin tapi sombong kan. Menghaluskannya sedikit pakai diri. Karena saya emang di Anggol, Pak Kebosek, di Koblum, nanti kasih apa itu, saya merek Jajak Kowo, kalau dikasih ya. Pak merek Kabe. Kabe mah cowok endorse, cowok ambasador. Doa sih mah, Kabe mah bajunya mau ambuli, kecuali kolor jero, seraka foto. Dan memang janji Allah itu di Nasurat 5:28, kayak permacakannya, disimpajarkan waduh, ya dongeng. Porji, getol ngaji, getol sholat, getol sedekah, cocok bisa. Nah ayat nanti surat Fatir, surat 5:28. Nah janji Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, jika jelma balik haji, disambut ku doa teh eta. Kalau maj'al hajan mabruran, wadan bat mabruran, wasahyan mabruran, watijaratan lan taburan. Rek bisnis lah, nah lepek, tapi merugi, tilu amal. Hiji, ngaji, dua sholat, tilu sedekah. Kemarin saya ngobrol aja Ridwan Kamil, bukan niat jadi jabar uji, gampang. Mendirinya jadi, sanggup tengukurkan yatim sejauh barat. Tuhi paraban dari jajan, karena agak bergoyang dengan seorang yatim bernama Muhammad Rasulullah SAW. Ketika jabat tinggi itu peduli ke yatim, pendusta agama. Nah, ayat yang besar, orang ayat yang ladi, yukat dibu. Agama itu yang siatim, ayat yang belum mengurus, maka tinggal orang Ciamis, Lembang, Ciamis ke Jakarta, asal buka bapak di agama itu. Cirup di, ayah Ruhan di, kamu ditinggali letik, jika mau tadi, awal Ruhan itu ngaruh. Tadi beri kiri-kiri letik, ayah Ruhan, ke Islam itu, saprak kejadian kamari, 2012 ayah Ruhandi salah satu hiji nu dipercaya ku Allah dipilih ku Allah buat Lembang nepi ka tujuan orang Ciamis. Allahu Akbar. Nah, menurut mung rugi sok amalkeun ponji. Ngaji, salat, sedekah. Hanya doa yang berubah takdir, mah doa. Abdi jadi kieu didoakeun ku si mama. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, aslina karasa. Mentak dora kata dua sanggis ke Allah kata ibu. Dan kutukannya si hati ibu-ibu memekan budak tong sekutumplang saka campai sa ujratna monyet sia. Mana-mana juga bapak sia berarti buka ini monyet. Jadi kenyataan langsung hari itu budak langsung dia kayak gitu. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, 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 seberapa kali pak? Tidur. Nah, artinya tiap budak di kota hidung tilus. Atau
disebut nangis tilu daripada hiji pasewan ning tilu aku ketemu nyandung tanya paling tilu bulan pertama pasean tadi itu namanya istiqomah sampai pasea sekarang satu abdi mah pertamanya terus piring bubur salomani tadi itu namanya bubur jadi ganti ke piring pasti. Awas indung abdi sian ku tilu hal di dunia hiji Allah dua indung tilu budak yatim. Ini nyawa agama. Kayak sahabat rek ngilu jihad laporan ke Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berjihad. Masih punya ibu, masih urus saja ibunya. Wabi diulik entah hadis luar biasa karasannya. Tapi ada sahpanggung yang agin, sahpanggung yang sel Ali Jalil, coba pakaian Ali ulama-ulama Bandung, nangkan anak tadi sahpanggung kan bareng Kiai Haji Edwin dan lain sebagainya. Doa si mama, abis kalian ulama kalian ustaz. Tapi ku induman nembus, maka ada beberapa doa yang diijabah. Getol sholat, getol ngaji, getol sedekah, ini paling penting, getol nggak doa. Doa yang diijabah itu doa ketika sujud, doa setelah wudhu, doa antara hadar dan komat. Kenapa sholat harus tepat waktu? Ameh diijabah doa di ruang-ruang tertentu, dijamin Allah ketika hujan turun. Setelah membaca Quran, doa ketika safar, doa Nabi Allah sang hujan diijabah, alhamdulillah. Tadi mah hujan seperti itu, ya. Ya Allah, hajatnya. Doa setelah wudhu, doa antara adzan dan qomat, doa ketika sujud, doa setelah sholat, Allahumma lantas jalan. Nah doa doa yang semacam Quran, doa indung ke anak, doa anak ke kolot, doa ketika hujan turun, doa orang-orang yang terzolimi, doa orang-orang yang sedang sahur, doa ketika wukuf di Eropa, tempat mustajabah doa. Ngerasa apa? Jenderua. Maka saya jadi kiete berdoa kalau ya Allah saya menerbangkan yang para pahlawan Islam komunitas 212 yang berkurang tiga memakai remote aslinya hanya doa yang berbakat dir palingan cek nanti. Didoakan semua majlis jadi ustaz. Tapi mak kemana-mana kita hal gratis, alhamdulillah. Kata nasib cepat kami mesti dijabat. Terus tapi mau bakal yang nanti punya kayak bengkutan berminyak kaya. Tapi di TV One, di Net TV, di Inspira, di Trans TV, jarambah, oh jarambah macamnya. Nah kalau ini nggak menawar, ya. Tapi mau bakal minum keluar negeri. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, ya rahasia. Kenapa harus hormat kepada ibu? Ibu adalah malaikat tak bersalah. Yang sering kita lihat dan kita lupakan jasa baik dan hebat doanya. Jangan merasa hebat dan seperti hebat nungalati lembang pertama saha bapak leng-leng. Tapi gak bisa lembang ke Jakarta ngelahan agama ke saha nungarancahan urang tapi gak bisa lembang. Ibumu ribuan kilo jalan yang dia tempuh lewat rintang untuk kita anak-anaknya penuh darah, penuh nafas. Dari SD di sekolah kurang nyanyi kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi harap kembali tak pernah mengenal haus yang penting anaknya nyaman, betul gak ibu? Tak pernah mengenal kenyang yang penting anaknya tidak kelaparan, tak pernah mengenal ngantuk yang penting anaknya jadi cocok rengit asli nak. Rengit sejika diudak bari ngomong mereka akan anak ini. Tutupan kukulamu, kulamu soet ganti ku tutup sajinya dah laut asin. Kakingnya anak itu Anis kurli wali wali deika. Nah surat Luqman, bersyukurlah atas nikmat kedua orang tua. Nah, kurang lain Adam lain Hawa yang tak berayah dan tak berbunda. Kita bukan Isa yang tak berayah. Urang mah jelema, mereja tina berdemak. Mereja genu beteng bapak, jelempang. Mereja lempeng sakapun. Menggeger mencret. Namun ayatnya usjad, surat An-Nahl 78, siap. Wallahu akhrajahu min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alahu sam'a wa absara wal afida la'allakum tashkurun. Supaya anjeun syukur di mana asal anjeun teh. Si mama antara hidup dan mati ngagejeunkeun nu tadi. Berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan. Lihat di statistik kebidanan. Lalu ibu menangis ketika anak yang lahir sakit. Rarangiungan dibawa ke puskesmas terdekat. Bari temboga duit, wani era. Kulinya sih. Ibu menangis ketika anaknya berjalan kaki. Lalu menginjak puntung rokok.
ibu letakan dan tinggal di ayat dikotokan. Terpenting anaknya terluka bakat. Itu enggak, Bu? Budak telat tahan di udan teteh, aah sok rek amun mah tapi yo mama ngawak enggak mau ingat tuh. Kapan selama menjadi orang hebat lalu membawa makanan terlezat dengan sikap terhebat lalu memohon sekali seumur hidup, mah izinkan aku menyuapimu sekali sir. Karena ridho Allah, ridho Allah jidai. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Wa syukrullah fi syukri walidain. Dan murka Allah ada di murka orang tua. Pernah ngawapan induk sekali seumur hidup. Iraha terakhir sungkem ka induk, bagal awe anyar dikawin teh kada ditak melebe. Padahal surga di bawah telapak kaki. Kapan mencium pintu surga bernama kaki ibu komo nepi ka wani ngubah jeung minum cisukuna. Padahal eta obat untuk segala penyakit. Ketika air mata ibu menetes ke ubur-ubur anak itu sampo termahal di dunia dan kemudian membersihkan dosa-dosa kita. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Jawab siapa yang menghebatkan kita? Ibu kita, ayah kita. Anishkur liwali walidaika. Maka dalam Quran surat Al-Ahqaf 15, Rabbi awjikni an ashkura nikmataka allati an amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ajarkan kepadaku langsung, ilhamkan kepadaku langsung tentang ilmu mengenai rasa syukur atas apapun nikmat yang kau anugerahkan kepada kami. Begitupun nikmat dianugerahi kedua orang tua kami. Si mama mengolong, urang geus kolot ge memonok di mana teh bibirna teh basir ngadoakeun Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak cucu yang soleh. Pernah ngolong banget indung urang tuluy ngadoakeun lalu memperhatikan secara seksama lalu kemudian paham bekas abah kemiet dahi dan keriput keningnya itu bekas mengkhawatirkan kita anak-anaknya sakut tidak lahir ya. Belaan nganyuk ke hutan ngeus gaji pokok ayeuna tuluy datang ka si mama nanyakeun mah seberapa tilas pembiayaan AA teteh salila dulu digedekeun ku mama ini gaji pamajikan ini teh salaki datang sadurung sakali Idul Adha Idul Fitri leuwihna 22 Desember hari ibu kabeh statusna lebay I love you mom. Mom, you are my everything. Mah, kau segalanya ku. Cik si mama, pret ah. Non, mama, kau segalanya ku. Iya, segalanya ku mama. Apakah? Itu menang perasaan. Bila kau takut pada rajamu. Lebih takutlah pada ibu. Karena darah kagingmu dari air susu. Tinggalin siapkan parawan mah katanya seperti kumbu batu rangi cabok pelecehan mana? Lapor bin ke polisi kuain. Ke parawan terus boga anak mah di mana mana di baragadal kan kita jalikan. Kemari di Bandung kan macet naik Damri. Coba asyik apa ya? Nesa ngobrol tiga terus. Coba seorang budak ganeng mencuri es setengah jam mah. Ganeng anak gesernya dan dakwah memberi solusi bukan mencari sensasi di mana ya sumber suara jabat garingan jabat ganeng jabat nantu kata ayah orang kegobohatan me tinggal ayah ibu nampu kata pun orang orang kali nangis kayak nenek sama ustaz pasti anak itu ayah seratan dilarang mengeluarkan anggota badan ini ya ibu salah tafsir lengan ulah kaluan di sini satu mobil batu dan lagi ayah buntung lengan nolot ini tuh ayah Damri kelompok buntung jadi buntung yang tertipu maksudnya lagi ngeluarkan anggota badan yang etal lengan ulah keluar kaca sok pasihan weh ustaz badai mau eta orang kata indung nih asukun kanan tiung sok tuh ibu mah kamu makan tiung asukun kanan tiung mudah mati hup ya jengkli kami seri sabun jokohannya si ustadnya tuh memberi solusinya itu gane jolah ngeri itu jenuh anak coba gane kata budak usabab jema akhirnya bukan nurani keluar dina tiung jol dia weh ngalut ah tenang sok goblok itu kenapa abisnya karena ini coklatnya selesai indungnya berani malu untuk anak.
Maka donaka ya, anak mempermalukan Allah lebih sakit daripada melahirkan. Maka mama melahirkan Epi itu sakit penjarina, Epi kudu asup neraka dan cakut pung naroko wais. Ya mama mati rido, entah pun mama bersatuhan. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Terus sedekah. Stres kuit bapak pak kamu tuh kebeak-beak aslinya. Jadi kita doa kalau mereka memantin melakukan gelap bisa jadi itu suara terakhir yang kita dengar. Kapan terakhir melihat wajah kita, wajah ibu kita bisa jadi itu wajah yang terakhir yang kita lihat dari ibu kita. Mereka malaikat tak bersayap yang tidak pernah kenal lelah. Beres ke urang, ke incu, anak urang. Kapan terakhir setelah punya mobil membawa mamah jalan-jalan. Loba, siapa orang Ciamis, nunganyuk motor pakai aplikasi indungna, tapi terpernah ngebonceng indungna. Mustoran gelap ke indungna. Ongkorong, coplok, gelang, lepas, penting anak-anak senang. Pernah ngebonceng si mamah. Kapan terakhir berselfie sama mama? Kapan terakhir mengelapi mama? Kapan terakhir ngajak mama makan malam besar? Pulang mobil gerayang-gerayang, mama ngekiring pasti nolak, mau ngelapi. Mama si bapak kalunya mobil baru, kucengalin dan sekion, remisak, si panona, mundur di aku karena mobil mah, jujur nama mobil mah. Ayah mama teh dengan kak icu, tapi si yang ganggu kebahagiaan, ya bingung mama, ayah terima. Ayah mama tuh, dimantuin cici. Kamu ceng kan ebo main kabe mak ini dibersih terus istirahat ini rumahnya kerbotram merek mahuap datang budak mama apa deh odolina mana odolina keren odolininya di pangku pak di omehan lah cek si katangana ceburu ya keburu tiit sana datang rumah tidak ada ibuan yang apa mayones maka kayak orang mana sebut lagi inah bu ibu. Matak doa kakak dua senes ke Allah, kak ibu. Kan doa, iya judulnya porji ya tuh. Getol ngaji, getol sholat, getol sedekah, iya untung dipohokan. Getol ngadoa, turang lebih kaki itu doa saya. Bisa sholat, bisa ngaji kan. Rabbi habli minas sholihin, pernah roh mengenai si mama langsung buatan ngadoa akhir. Allahumma firli li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan main-main dengan doa ini. Orang tua kita sudah wafat pun hati ajab yang ditimpakan di alam kubur kepada orang tua kita dari malaikat karena dosa orang tua tidak teristighfari, tidak tertobati lalu terbawa mati itu jadi azab kubur. Lalu seketika di hadis qudsi diterangkan ada orang tua yang sedang disiksa berhenti siksaannya secara spontan lalu ibu ayah bertanya, "Hei malaikat, kenapa kau memberhentikan siksaanmu kepada aku?" Jawabannya sederhana, ada doa anaknya yang sedang mendoakan. Dengan doa sederhana, Allah maghfirli li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sok dapat memakai kuota tuh. Tiap ingat, tiap sebut nama kedua orang tua kita, ya Allah lunasi hutang-hutangnya. Bisa jadi mereka punya hutang bekas membiayai kami dulu. Mereka menangis ketika kami takut tidak lulus sekolah, takut tidak terbiayai kuliah, takut tidak dapat pekerjaan setelah kuliah, takut setelah kuliah tidak dapat jodoh, setelah dapat pekerjaan masih menangis dan hutangnya belum terbayar. Urut tenda, urut cupa-cupa, ngawin terurang. Pernah ditanya, bongkar celenganmu. Disinggami si mama ngeseret terakhir dipanggilkan ke si bapak dan si bapak ngesemawat ajak jalan-jalan, umrohkan dan hajikan. Saya tanggal 29 mau gendong ibu saya keliling bertawaf dalam umroh ini untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Saya terinspirasi orang-orang Ciamis, Wani Lembang ke Jakarta, hanya orang tua dengan kodok mulut orang untuk hanya mereka berhaji dan umroh. Seperti Nabi cemburu kepada Salman Al-Farisi disebabkan kulit punggungnya terkelupas, disebabkan lecet gesekan ibu yang digendongnya tidak pernah dilepas, lalu kakinya terbakar oleh padang pasir yang panas dan membara disebabkan diinjak tanpa alas kaki, lalu kaki Salman dan Uwais terbakar, lalu kulitnya mengering karena dicekik dinginnya padang pasir di malam hari, lalu berjalan puluhan kilometer hanya untuk membahagiakan ibunya. Muhammad Rasulullah SAW menangis ketika menceritakan ini. Kenapa ya Rasulullah seperti jealousy, seperti cemburu kepada dua sahabat ini. Mereka viral di langit, walau tidak viral di bumi. Anak bulah diri yatim. Mereka berbuat baik kepada orang tua. Muhammad Ustaz dilumpatkan ngaji, potensi kita sama. Bisa jadi hajat tidak tergapai, doa tidak diijabah, harapan tidak tercapai, ini masalah yang tidak diselesaikan.
Darat saja geraluman tetap bogan hidup. Nah, saya ini lagi ke geng motor Bandung, nubara raung di Bandung, ada geng ngalung, geng kok, iya, bahan dakwah ya. Ngaji je, bere dongeng kalau sejak kemauan mah, juara, ada yang ngarung buyuk. Dan itu hal yang disepakati. Bertaubatlah sebelum ajal tiga tiba dengan 4D, ketua ngaji, ketua sholat, ketua sedekah, ketua ngadoa. Karena semua akan berakhir. Kulungan alai hafan. Semua akan binasa. Kulu ajal di musamma. Semua ada masa expire-nya. Ada masa kadaluarsanya. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Uje, maot. Cupe, pae. Reman pensiun, dipensiunkan dari hotel. Olga Saputra wafat di masa kejayaannya. Kita kapan bersyukur atas nikmat umur. Ekstrakan tapakur sebentar lagi dikubur. Dokter Os maut, bayi mati. Kurang kira bersyukur. Yakin agama. Ud'uni astajib lakum, ud'guruni astukum, intan tuha yang syukur. Rekaman anda ini melainkan agama. Kullu man ani hafa, kullu ajali musamma, kullu nafsin da'iqatul maut. Hari ini kita di atas tanah. Besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi. Besok kita pindahkan secara paksa ke perut bumi. Maka orang Ciamis Lembangga juga setiap bumi yang diinjaknya akan menjadi saksi di akhirat bahwa pernah berjalan untuk membela agama seperti Rasulullah berjalan kaki menuju Madinah. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Uje, mawatna, balik ngaji, naik motor, jebret. Nabrak tembok ke hari itu saya ngaji pakai motor apa ya? Ini nggak uji lain motornya coba pusing, diajar pusing. Detiknya masih berdetak tapi detaknya sudah tidak membarengi detik. Jangan sombong. Setiap orang bisa beli jam tapi bisa beli waktu. Olga Saputra wafatnya di mana? Di Singapura. Di sana Singapura wa Israel. Itu loh, kan ku Israel Jakarta tapi Singapura. Soalnya tadinya tahta. Cukup waktu dengan bangsa. Kullu ajalin mustama. Wala yastaqdimuna wala yastaqfirun. Kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mohon maaf awas ya teh. Rek itu wae. Hati-hati. Didominasi amal seperti apa? Tukang musep, mawatna keur musep. Kemarin di Bandung ayah maut. Kaget, kabetot gurame. Tong nyalakeun gurame eta Izrail tukangna aya sia musuh wae. Salamatul insan wahid lisan salamat jalan jalan mamang kudu ngajaga lisan eta tukang roti di jalan colong di setrek dagang roti make kubruk di headsetan bari ngadengin musik roti kadet roti suung roti keju roti pisang jebret katabrak kereta sakarat laki nu mau takum ditangkin ge la ilaha illallah lain urutan antun roti suung. Tak penting ngariung dia kiete, ame biasa terbentuk aranan biologis. Munti jari ke, innalillah, astagfirullah, karena dibentuk ku asma'ul husna. So, secara otomatis, perlu lingkungan ke. Korong wae mumpul, daerah ku korong tuh mumpul. Sombong-sombong sih, ulang ke sarua. Rek nu geulis, rek nu kaset, rek nu pangkat, nu rakyat. Kabeh pernah ngorong, cung itu pernah ngorong. Gerakan usaha cina ngorong, kunaon mun ngorong tara langsung dipiceun pasti dipake wirid heula. Dikieu kieu sok. Nya apa bosenya? Ngaku. Geus sajarot-jorot teh jalma ngorong. Timpen kolong mah api kulit emas mun jadi kolong meja. Kolong korsi nu unik dina kolong tara ngariung. Dikumpulkeun tahunan teh eueuh. Oh jeung luna. Jeung sanu nyokotanan. Gimana jadi harga uyah mahal kan? Ya, pun awal kita di kia-kia bener oge nya. Terus apa berarti pun gede mah? Enggak bayang ya, gerungnya segede kumah pada. Pun warga Ciamis, punin sari tengah riung, anu tera bukoro. Kaleng wae benda paeng ngariung, apa om buan? Om buan teh buka anak dua, nah gambar kaleng om buan, ya awal lain anak gitu. Bukan salah lagi anaknya tilu, ini mas gede di Indonesia sih ya sepedaan. Eh salah lagi Ustaz tentara Inggris, monek.
balikan setahun sekali Somaliun di Galut lebaran yang bibi-bibina susu cap nona itu keluarga kalian sana jalan nama Saroja yang berena kalian yang ngumpul hanya warga si habis itu ngumpul wattaku yaumal la tajzi nafsun an nafsi syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'adu minha adu wa lahum min sarun sing sian ku hiji poe ngebangala nang ngumpul ngariung di dunia sadapur sakasur salmur sagubernur saat jalur tapi di akhirat bisa jalur gara-gara aku juga Ibrahim jeung bapana Nuh jeung anakna Lut jeung pamajikanana Muhammad jeung pamana Firaun jeung pamajikanana beda frekuensi maka dengan semangat 212 tetap pertahankan silaturahmi bising agama yang menghina diri tong sisi kita tugas kurang ish kariman awuj lebih baik mati syahid daripada hidup terhina ish kariman awuj sahidan pilihannya dua hidup mulia atau mati syahid. Penutup, bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan hanya untuk hidup tapi hidup untuk yang maha hidup walaupun harus mati itulah jalan hidup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di situ mulai kopea sakit tuh ya. Ya coba saya putuh taman uy. Kalau ada semua di layang boleh kita numpang mandi nah aja ceramah nanti dipanjang-panjang mulai ulang di onang beli tadi dengan sakit dan seksa sejam saparapan kasih teponok, kasih kepanjang pamloknya di sisi itu teponok, kepanjang, ya apa gua pemenang sakit itu